Dan hari ini kami sangat berbesar hati melalui talian Skype kami berjaya untuk dapatkan Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nantalingi, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, setahun menerajui kementerian ini. Dan apa yang kita ingin lihat dalam setahun ini? Okey, apa khabar Datuk Seri? Selamat pagi. Selamat pagi. Okey, terima kasih sama kami hari ini. Pastinya jadual Datuk Seri agak padat. Kita curi masa YB sekejap untuk berkongsi bagaimana pencapaian kementerian di bawah kepimpinan Datuk Seri sendiri. Difahamkan ada tiga teras utama, iaitu hentikan pandemik, memulihkan ekonomi dan juga pendaya upayaan kesejahteraan pengguna. Kalau Datuk Seri boleh kongsikan bagaimana ketiga-tiga teras ini boleh menjadi sebagai intipati pencapaian sepanjang 365 hari Kepimpinan HAP di bawah pentadbiran Datuk Seri sendiri. Ya, sesungguhnya memang tepatlah soalan itu, sebab memang kami tumpu kepada tiga teras itu dalam sepanjang tahun, kerana kita terpaksalah buat sebegitu rupa kerana ditekankan oleh pandemik COVID-19 itu. Jadi secara ringkas, untuk kita program-program ataupun langkah-langkah untuk menghentikan pandemik COVID-19 di peringkat Kabinet NHCP, kita bertindak sebagai yang pertama menentukan SOP ya. Memang SOP yang secara general umum, social distancing, menggunakan pelitup muka dan sebagainya. Jadi oleh itu peringkat awal kita ada masalah, tekanan bahawa oleh kerana ramai berebut-rebut nak mendapatkan topeng muka, pelitup muka dan bahan-bahan pembersihan tangan dan sebagainya, iaitu sanitizers. Jadi di pasaran ketika itu kita mengalami masalah kekurangan bekalan ya. Ada juga peniaga-peniaga yang tidak berapa beretika. Kalau kita ingat, mengimbas kembali, ketika itu tiga lapis matte blonde pelitup muka dijual dengan harga hard atau ke ceiling 80 sen satu keping. Tapi ketika itu bila nak seseorang nak pergi ke farmasi atau mana-mana kedai yang menjual tu, selalunya tidak mendapati, dikatakan tak ada stok. Tapi kalau ditawarkan untuk membeli harga yang lebih tinggi, RM3, RM5 satu keping, tiba-tiba ada. Itu yang terjadi dalam seminggu dua tu. Dan sebab itu kita ambil langkah yang tepat. Satu, oleh kerana pada ketika itu hanya 4 ke 5 kilang sahaja yang mengeluarkan di tanah air kita. Dan di situ juga masa itu sebab belum ada COVID-19, mereka memang keluaran mereka seharusnya 90% keluaran mereka mesti dijual ke luar negara. Ya, itu syarat mereka mendirikan kilang-kilang dulu sebab tak ada demand, tak ada permintaan pelitup muka di negara kita. Tetapi apabila wabak COVID-19 itu melanda kita, memanglah semua nak berebut dapat tu, jadi kita kekurangan bekalan. Jadi langkah-langkah pertama kami buat, enforcement ataupun penguatkuasa di kementerian, bergesa-gesa berjumpa dengan pengilang pelitup muka, pastikan berapa kapasiti mereka untuk keluaran seharian ataupun dalam seminggu, dan kita kira bagaimana nak menampung keperluan tu di kalangan rakyat. Satu, itu pelitup muka, bahan barang makanan ya, dan barang keperluan asas yang lain yang perlu juga kami jaga keberadaannya di pasaran. Jadi itu bukan mudah pada mulanya. Memang ada kesan ataupun berlaku panic buying sebab MCO ataupun Movement Control Order atau PKP ya, Perintah Kawalan Pergerakan, dikenakan 18 bulan Mac 2020. Memang seluruh dunia lah, bukan kita setakat di Malaysia saja. Kita di satu situasi yang tak pernah kita lalui sebelum ini. Jadi panik, dan apabila dikatakan Movement Control Order, orang mesti duduk di rumah, tak boleh keluar. Jadi pertamanya di pemikiran adalah bagaimana nak mendapatkan bekalan-bekalan keperluan asas. Jadi
tugas kami di kementerian memastikan tidak ada masalah panic buying, tidak ada tergugat apa rantaian bekalan bekalan terutamanya keperluan asas kita, makanan. Jadi itu yang kami buat. Jadi pemeriksaan kita buat secara rapi, kita buat secara padu, dan dengan ada 72 enforcement command center kita seluruh negara, kita dapat menjalankan tugas itu dan kita dapat mengatasi masalah itu. Walaupun ada kejadian di peringkat awalnya, tapi kita dapat dengan cepat membendung gejala itu ataupun masalah itu. Jadi untuk kita nak menghentikan COVID-19, jadi yang ditanya tadi satu, dalam pemulihan ekonomi negara, ya, dalam pemulihan ekonomi negara memang itu tugas yang penting. Sebab apabila dalam PKP peniagaan tidak dapat dilangsungkan, pekerjaan juga tidak dapat dilangsungkan, dan banyak juga hilang kerja, yang kerja harian tu tak dapat gaji sebab dia gaji harian dan sebagainya. Dan kerajaan tahu ini adalah satu perkara penting ataupun beban kepada rakyat ataupun kesan teruk kepada rakyat kerana terpaksa di apa jalankan PKP di negara kita. Jadi pemulihan ekonomi seharusnya kita fikir dari awal juga. Jadi kami buat sebegitu rupa juga, dan memang kerajaan buat prihatin selepas beberapa minggu untuk membantu secara direct ataupun secara langsung memberi bantuan kepada rakyat yang terkesan. Jadi peniaga-peniaga, kami bukan sekadar menjaga melindungi pengguna, kita juga seharusnya menjaga apa kata mereka yang berniaga. Sebab yang berniaga tu, perniagaan mereka kalau terpaksa ditutup, dia rugi, bankrupt, kehilangan kerja pun akan berlaku. Jadi mereka yang bekerja akan terkesan juga. Di keluarga mereka mungkin hilang, bukan mungkin, tetap kehilangan apa punca pendapatan mereka. Jadi kesemua ini kami lihat dalam keseluruhannya, yang dalam apa kata kawalselia Kementerian Kabinet NGP dan alwal pengguna ini. Sebab kita tumpu kepada yang kami panggil WRT, Wholesale Retail Trade, dan juga pengedaran ataupun distributive trade. Ini penting sebab tanggungjawabnya adalah berkaitan dengan hal-hal boleh dikatakan 24 jam 7 hari seminggu sepanjang tahun. Jadi tekanan memang adalah pada kami, tapi saya menggunakan peluang ini untuk banyak terima kasih kepada pegawai-pegawai dan juga di apa bahagian penguatkuasa di kementerian ini yang telah menjalankan tugas dengan terbaik sekali dalam sepanjang tahun ini. Jadi untuk yang lain, untuk pengguna, tadi saya bincang tentang cara nak berhentikan, nak hentikan ataupun membendung penularan COVID-19 di kalangan rakyat. Kedua tadi saya bincang tentang pemulihan ekonomi dan rakyat juga. Yang ketiga, kita ada pendaya upayaan dan kesejahteraan pengguna. Bagaimana kita apa empower mereka, kita buat advokasi, kita buat apa libat urus dengan mereka, kita bagi maklumat kepada mereka, dan kita galakkan mereka buat aduan, teguran, dan kita sediakan beberapa saluran untuk mereka sampaikan aduan-aduan kepada KPDNHP, kepada kementerian, supaya dengan aduan-aduan tertentu yang tersebut itu, jadi kita boleh membantu dalam untuk membetulkan kalau dapat kita buat. Jadi tadi juga ditayang di sini dalam pemulihan ekonomi, apabila sudah tiga bulan Mei, bulan Jun, kita melihat kita macam dapat berjaya pada ketika itu melenggukkan apa COVID, kejadian harian COVID-19. Jadi maka ekonomi kita boleh dibuka dan juga ditekankan dengan PKP pemulihan ekonomi. Tadi
kita dapat lihat di apa di pamer tadi ada kempen beli barangan Malaysia KBBM. KBBM ini untuk kita mulakan nak gerak semula sektor perincitan ini sebab begitu penting sekali perniagaan dijaminkan kelangsungan perniagaan untuk menjaminkan kelangsungan pekerjaan dan sebagainya. Sebab ekonomi kita, domestik ekonomi kita begitu penting kepada ekonomi kita. Jadi itu secara ringkaslah. Sebab kalau nak detail, banyaklah yang perlu saya sebut. Jadi dalam SOP, saya nak tekankan di sini, di peringkat yang kawal sedia ataupun kluster KPDRGP iaitu perucitan dan pengedaran, kami bangga kerana dalam dapatan kami dengan statistik ya, kita buat lebih setengah juta, lebih hampir 500,000 pemeriksaan telah kita buat selama ini. Dalam pada itu, kita mencapai 98% kepatuhan di apa bidang kaunselia kami. Jadi ini bermaknanya apa kejadian atau penularan COVID-19 bukan dia bermula dalam sektor-sektor KPDRGP. Jadi itulah satu yang boleh dibanggakan dan pencapaian yang terbaik dan juga kerana penguatkuasaan dalam KPDRGP ini telah menjalankan tugas dengan terbaik sekali. Datuk Seri, semasa sambutan 365 hari kepimpinan Datuk Seri ada melancarkan iaitu strategi KPDNHCP 2021-2025. Jadi apakah plan strategi itu? Mungkin Datuk Seri boleh terangkan. Kita memang sudah buat apa satu yang dikatakan pemukiman di mana saya, timbalan saya Datuk Rusul Wahid dan juga KSU Datuk Sri Hasnul Zamzam bersama pimpinan berbagai bahagian dan juga penguatkuasaan di dalam kementerian, kami berkumpul, kami buat satu sesi untuk dapat hala tuju kami. Kami telah buat ya. Jadi dalam pada itu banyak yang idea-idea yang baru dan juga idea untuk meneruskan yang terbaik kita akan teruskan tanggungjawab kementerian. Jadi yang ada ruang dan peluang untuk kita buat penambahbaikan kita buat. Sebab itulah kita ada plan strategik KPDNHCP 2021-2025 dan plan strategik ICT KPDNHCP 2021 dan 2025. Kita ada dua ini. Plan strategik KPDNHCP 2021 ke 2025, plan perancangan 5 tahun ini menjadikan tunjang kementerian dalam memacu hala tuju kementerian bagi mencapai visi dan misi yang digariskan selari dengan dasar-dasar lain kerajaan dan untuk juga memendung mengandungi lima trust strategik, 17 strategi, 39 inisiatif dan 115 plan tindakan untuk dilaksanakan dalam tempoh 5 tahun akan datang. Untuk plan strategik ICT KPDNHCP 2021-2025, dokumen yang menggariskan perancangan pendigitalan KPDNHCP ke arah perkhidmatan digital sepenuhnya kepada golongan peniaga dan pengguna. Jadi ini mengandungi lima trust strategi ICT iaitu 10 strategi, 26 program dan 106 aktiviti yang akan dilaksanakan bagi tempoh 5 tahun. Datuk Seri. Kalau kita dah kesudahan masa sebenarnya kalau kita minta untuk Datuk Seri di kesempatan ini kongsikan sikit sebab kita baru-baru ini ada isu yang perlu ditangani oleh pihak KPDNHCP iaitu berkaitan dengan isu telur yang dikatakan ada virus salmonella dan sebagainya diekspor ke Singapura. Jadi sedikit ulasan daripada Datuk Seri berkenaan dengan isu ini, apa perkara yang ditindakan diambil oleh pihak KPDNHCP? Saya ingin menggunakan peluang inilah untuk memberitahu kepada rakyat seluruh negara kita dan yang di luar negara pun yang ada kepentingan dalam hal ini, jangan risau sebab kami penguatkuasaan KPDNHCP telah bertindak dengan sepatutnya dan kita dah kesan mana puncanya, di mana telur keluaran telur itu. Jadi syukurlah kerana
dia bukan yang berlaku sebagai throughout the country atau bukan seluruh negara kita, tapi ada satu dua apa ladang keluaran telur tu aja. Jadi oleh kita boleh khusus kepada mereka dan kita telah ambil tindakan-tindakan yang sepatutnya, dan juga kita kawal juga apa yang terjadi di Singapura, dan kita berterima kasihlah kepada semua pihak yang membantu Kementerian KBD dan NGP dalam hal ini. Jadi kita terima kasih kepada yang apa membuat yang boleh dikatakan teguran ataupun aduan awal-awal, kerana kami oleh itulah cepat bertindak. Jadi jangan risau. Satu lagi ada okay. Satu lagi isu. Sebab satu hari keluaran telur di negara kita 38 juta satu hari. Wow, banyak. Kita hanya memerlukan dalam sekitar 30 juta saja. Jadi kita ada buffer yang mencukupilah. Datuk Seri, isu minyak pastinya yang menjadi tumpuan. Harga siling diletakkan untuk RON 95 dan 97. Bagaimana harga siling ini mampu untuk mengawal kenaikan harga barang dan juga kenaikan kos sara hidup kita? Ya, memang hakikatnya apabila ada kenaikan harga, memang peniaga selalunya lah lazimnya mengambil keuntungan. Dan alasan kerana harga minyak naik, logistik naik, harga kos pengangkutan naik dan sebagainya. Jadi adalah kejadian naik, saya tidak menafikan. Cuma kita nak menjelaskan kepada rakyat, ya, untuk rakyat yang menggunakan minyak, guna RON 95 memang diberi subsidi oleh kerajaan. Subsidi sekarang harga siling RON 1 liter 95 RM2.05. Ini berbanding sebelum sebulan lalu ataupun dua bulan dulu RM2.08. Jadi kita baru-baru ini Menteri Kewangan dalam oleh kerana ini dalam kawal apa tanggungjawab mereka lah untuk menentukan siling yang harga minyak bersubsidi diturun 3 sen dari RM2.08 kepada RM2.05. Jadi ini yang terbaiklah. Walaupun sekarang harga minyak di mentah di pasaran luar sudah naik dadak. Sebab itu pun 97 terpaksa ikut apa pasaran ya. Jadi untuk rakyat yang perlu dibantu, kita hakkan ada subsidi. Jadi tanya memang ada lah kenaikan, cuma kita tekankan kepada rakyat, kita minta rayu kepada peniaga, jadilah perniagaan beretika, jangan mengawal keuntungan, jangan sewenang-wenangnya mengambil peluang ini dan menaikkan harga barang. Jadi apa mungkin ada inflasi ataupun membebankan rakyat. Jadi kita mohon kerjasama dari Datuk Seri. Terima kasih banyak-banyak Datuk Seri. Sekurang-kurangnya apa sahaja yang dilakukan oleh kementerian dapat menyerap sedikit tindakan, menyerap tekanan kepada masyarakat sekurang-kurangnya dalam pandemik COVID-19. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nantalingi, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan juga Hal Ehwal Pengguna. Kita telah pun berada di